Pemirsa, Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung memberikan kriteria dan syarat khusus bagi calon penumpang yang akan melakukan penerbangan di masa adaptasi kebiasaan baru AKB atau New Normal. Rencananya New Normal akan mulai berlaku pada 12 Juni 2020 mendatang. Berdasarkan surat edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 nomor 5 garis miring 2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, ada beberapa orang dengan kriteria tertentu yang tetap diizinkan melakukan penerbangan. Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung memberikan syarat dan ketentuan khusus bagi calon penumpang yang akan melakukan penerbangan di masa adaptasi kebiasaan baru AKB atau New Normal. PLT Eksekutif General Manager Bandara Husein Sastra Negara R. Iwan Winaya Mahdar mengatakan, bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan atau penerbangan terbatas harus memenuhi beberapa syarat dan kriteria. Di antaranya tiket perjalanan, surat izin perjalanan, dan yang ketiga surat bebas COVID-19. Menurut Iwan, sesuai isi surat edaran nomor 5 garis miring 2020 terkait surat izin penerbangan bagi calon penumpang yang akan menggunakan transportasi di masa adaptasi kebiasaan baru, di antaranya menunjukkan surat tugas bagi aparatur sipil negara, TNI, Polri yang akan ditandatangani oleh minimal pejabat setingkat eselon 2, menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan PCR atau rapid test. Bagi PCR masa berlaku 7 hari, sementara masa berlaku rapid test hanya 3 hari. Bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintahan atau swasta, harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh lurah, kepala desa setempat. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah dokumen kesehatan bebas COVID-19. Di situ dinyatakan bahwa semua orang yang akan terbang harus memiliki dokumen berupa surat bebas COVID, yaitu menunjukkan rapid test kadaluarsanya 3 hari, PCR 7 hari. Dan itu sebetulnya sudah dilakukan oleh teman-teman airline sebelum mereka membeli tiket. Jadi untuk pembelian tiket tidak ada di bandara, tapi adanya di kantor cabang maupun kantor pusat para airliner. Mereka akan melakukan verifikasi lebih awal. Ketika memenuhi syarat di dalam SE05/2020, maka diberikanlah tiket tersebut kepada calon penumpang. Kemudian filter yang kedua, kami ada posko penanganan COVID di bandara dalam rangka checkpoint untuk memastikan kembali bahwa dokumen yang dimiliki para calon penumpang ini atau yang akan terbang ini sudah sesuai dengan SE05. Sehingga kalau tidak sesuai, contoh rapid test kadaluarsa sudah lebih dari 3 hari, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan terbang, tapi kami sudah memfasilitasi ada lab kimia farma yang sudah standby. Mereka akan tes kembali rapid test. Pihak bandara menyiapkan posko penanganan COVID-19 dalam rangka checkpoint untuk memastikan kembali dokumen dari calon penumpang sudah sesuai dari surat edaran nomor 5 garis miring 2020 serta bagi calon penumpang yang masa berlaku surat keterangan rapid test telah kadaluarsa. Pihak bandara menyediakan lab kimia farma untuk melakukan tes kembali. Yona Kurniawan, Bandung TV.